أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا من علومه والدارين آمين. Bab yang ke-6 menyatakan ikhlas. Bermula bab yang ke-6 adalah ia pada menyatakan ikhlas. Ini apa dia ikhlas? Maka kita tengok, kita lihatkan yang musannif bagikan makna ikhlas. Adakah kita betul dengan yang musannif kehendak ni? Macam mana keadaan kita ketika kita beramal kepada Allah? Ketahui olehmu, hei mereka yang menghendaki akan kemenangan dunia dan akhirat. Mahanak kipa bahawasanya, yakni akan bahawasanya ikhlas itu. Ikhlas itu apa dia? Menunggalkan Allah Ta'ala pada segala ta'at. Menunggal dengan qasad, dengan tujuh hati. Aduh, tunggal ni mana? Masa ketika kita taat pada Allah, maka kita buat, kita kerja ketunggalan satu pada Allah Ta'ala saja. Tak ada kerana lain. Ketika hati kita menuju, hati kita tujukan hendak buat taat, hendak buat ibadat, maka hati kita tuju lillah, bagi Allah. Tak ada kerana hukuman, tak ada kerana orang tu, orang ni. Hanya hati kita kerana Allah. Itu panggil ikhlas. Maka amal yang Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala suruh kita amal yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidak disuruhkan akan mereka itu, melainkan supaya ibadat oleh mereka itu akan Allah Ta'ala. Hal keadaan mereka itu mukhlisina lahu, ikhlas mereka itu bagi Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala suruhkan amal, suruh ibadat, tidak ada melainkan kerana ikhlas, kerana bersih hati kerana Allah, tak ada kerana lain. Ada. Kalau itu, macam manakah menunggal? Dan iaitu menunggalkan Allah Ta'ala pada segala tu dengan kosak tu,
bahawa menghendaki ia seorang dengan taatnya taat seorang itu akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah Ta'ala. Tu, bahawa menghendaki ia seorang dengan taatnya taat seorang itu akan semata-mata menuntut hampir. Apa tu hampir? Maka menuntut hampir ini boleh bahasa pada mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala. Semasa-masa menuntut hampir, mana semasa-masa semata-mata mendampingkan diri kepada Allah dengan ibadat tu. Itu dia. Menuntut, mendampingkan diri, tiada akan satu yang lain daripada langnya pada Allah. Semasa-masa ibadat pada Allah, tak ada kerana lain pada Allah, bahkan kerana Allah Ta'ala satu. Bukan kerana imam, bukan kerana ketua kampung, bukan kerana tukang naning, bukan malu kat cucu, bukan takut kat ayah, bukan lain dak. Sahanya semata-mata ibadat kita kerana Allah. Itu makna ikhlas. Maka ikhlas ni berapa lama nak dapat? Kata seorang ahli tasawuf, aku mengerjakan ibadat usaha nak dapat ikhlas 30 tahun tak dapat lagi, kata. InsyaAllah, ikhlas ni payah. Aku buat ibadat, sentiasa ibadat, berzikir berapa, tapi 30 tahun aku tak dapat lagi ikhlas kepada Allah. Semata-mata ikhlas kerana Allah tu tak ada. Kadang-kadang aku mari kerana pahala, nampak pahala banyak, aku bagi banyak, aku kerja ibadat banyak sikit. Kalau pahala tak ada, aku kurang ibadat. Yang mana pahala banyak, maka yang itulah orang kita buat amat ibadat. Nah, mana yang pahala sikit, ya tak buat. Ha, begitulah. Kenapa? Kerana kita tilik betul pahala. Tak ada tilik, kita buat ibadat kerana Allah. Apabila ibadat kita kerana Allah, walaupun sekecil-kecil ibadat, tapi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ibadat yang banyak pahala sekalipun, tapi ikhlas ni tak ada, saja ibadat tu. Itu dia weh. Nah, tapi kata seorang tasawuf tu, tu masya-Allah, nak dapat ikhlas ni 30 tahun tak dapat lagi. Gimana tak tahulah. Itu di sisi ahli tasawuf. Adapun di sisi ahli fiqh, di sisi ahli fiqh dia bagikan ikhlas tu terbahagi kepada 3 bahagi. Maka siapa dia ada dalam golongan 3 bahagi ni, maka dinamakan dia tu seorang yang ikhlas. Nah. Tengok kita masuk dalam hak mana? Tiga-tiga ni. Takut-takut tak masuk satu kara, satu bahagi pun, jilat cok kita. Nah, apa 3 bahagi? Satu, martabat dunia. Martabat yang paling rendah. Dunia wusta ulia. Nih, dunia wusta dunia ulia. Ulia ni pangkat yang paling tinggi sekali. Gapo pangkat ulia? Ialah pangkat kerjakan ibadat semata-mata kerana Allah. Tidak kerana lain pada Allah. Maka yang misal dalam tu seperti ibadat Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni yang ibadat, yang kata abadtu, aku ibadat ni kerana Allah. Bukan aku ibadat kerana takut dan ngaku, dan bukan aku tomok pada syurga. Aku ibadat semata-mata kerana Allah. Bukan aku nak syurga, bukan aku tomok syurga, bukan aku takut dan ngaku. Hanya aku ibadat kerana Allah. Jadi bermakna kita duduk situ, duduk mana? Ibadat kita lillah khalil fahala. Khalil syurga ataupun lillah takut dengan aku. Maka banyak orang kita buat amal ibadat nak fahala, nak syurga. Nah, takut dengan aku, takut seksa kubur. Macam-macam lah hal keadaan dia merancangkan bagi diri dia tu. Membuatkan bagi diri dia tu, gitulah. Tapi itu tak masuk dalam ikhlas yang pertama. Nah, dia buat ibadat kerana Allah.
bukan kerana takut neraka, bukan mentomok pada syurga. Itu mentabak ulia. Mentabak yang kedua wusta, mentabak yang pertengahan, iaitu ketika dia buat amal ibadah, dia nuk kepada pahala yang banyak. Nah, nuk kepada pahala jazilan yang banyak. Nah, aku pergi sembahyang Jumaat, aku nuk 27. Aku buat derma, buat sumangan, buat khairat, buat apa saja, aku nuk kepada pahala. Semua yang dia buat ibadat nuk pada pahala. Ku sedekah, buat sumbang, nuk pada pahala. Semua pahala. Tu, itu yang pertengahan. Ikhlas yang kedua. Ikhlas yang rendah sekali ialah yang buat amal ibadat kerana nuk kemuliaan manusia. Oh, aku sebagi semayang tu supaya orang padah makan nasi. Ada beg wah kat mana ke, tak lupalah aku ni. Moga aku selalu ke masjid, selalu mengaji, selalu buat ibadat. Untuk orang tengok aku, makan nasi rumah malam ni. Ambil duit buat makan ambil buat ke macam-macam. Itu panggil martabat yang paling rendah sekali. Mana buat amal ibadat nak bagi orang mulia kat dia. Nah, kerana kebanyakan orang ni apabila lah orang tu suka buat amal, orang pun mulia lah kat orang buat amal tu. Maka dia buat amal gitu lah. Oh, handsome, pakaian pun jadi gosok, baju dia gosok. Nah, pasal apa? Dia nak orang mulia. Beli baju pun nak pergi masjid tu berapa kali suluh kat cuming tu. Tengok, cek dulu, bau nak pergi sedap ni. Tu dia tahu kata orang masjid ni banyak, dia ambil dia bahu, dia ubur, dia bahu sedap tu. Tapi tahu apa, kalau duduk kat rumah tak pernah pakai minyak bau. Nah, bau-bauan tu tak pakai kat rumah. Tapi apabila lagi masjid dia ubur, pasal apa? Oh, sedap ambil bahu rumah, ambil mana tu? Tu. Oh, comel baju mu. Oh, comel. Oh, apa beli tu? Tu. Nah, nak kemuliaan orang. Itu masuk di dalam ikhlas yang nombor tiga. Nah, ataupun orang selalu pergi masjid, dia kata, semua ni makan si rumah belaka lepas semayang ni. Semua ni makan si rumah belaka, kita ada backwash. Dululah, sekarang ni tak ada dah. Nah, sekarang ni muka COVID-19 ni banyak ni. Tu dia dah. Ni. Tu. Jadi ikhlas tiga tu, maka siapa dia buat amal ibadat lain pada tiga pangkat tadi, tak dikatakan ikhlas, bahkan dikatakan riya. Buat mana buat amal kerana manusia riya lah. Nah, kerana manusia, kalau manusia ada aku buat, manusia tak ada aku tak buat. Jelah dah tu. Dia panggil riya. Maka riya ni dosa kecil bagi kita ahli syariat. Ada pun ahli tasawuf dosa besar. Dosa besar. Bahkan ada setengah tu dikatakan syirik jali, bukan syirik khafi dah. Di sisi ahli tasawuf, kalau ada sifat riya, ada pun sekitar ahli syariat ni ialah dosa kecil saja. Ingat tu. Maka simpanlah kehidupan kita dengan ibadat kerana Allah, kerana salah satu dari tiga-tiga pangkat ni, barulah masuk kita dalam ikhlas. Kalau tidak masuk dalam tiga pangkat tadi, maka kita bukan orang yang mukhlisin. Nah, bukan buat amal dengan ikhlas, bahkan kita buat amal jadi orang yang riya. Seperti puji manusia. Ni suatu yang lain pada Allah. Apakah masa dia menutup hampir mendapingkan diri pada Allah, tiada sesuatu lain pada Allah. Nah, apa lain pada Allah? Seperti puji manusia, yakni pujian manusia. Nak kepada pujian manusia. Apa dia buat amal rajin, manusia puji kat dia. Oh, juruh weh anak mung. Oh, juruh weh orang tu orang ni. Tu. Nah, nak puji manusia. Anak tak ada nak weh kat dia. Masalahnya. Dan harta benda, ya tu. Nah, nak kepada harta benda. Nah, nampak piti hari ni. Berapa ni? Kalau bagi semayangnya mana ni? 100. 100 ni kosong sikit. Allahu Akbar. Kosong sikit tu.
Kalau bagi 20 RM2 tu Allah lah sebetar je semayang. Nah, baca Quran gitu, kalau bagi RM5 oh togok RM5 ni. Nah, RM5. Murah nak baca Quran ah. RM5 bagi banyak pun tak apa. Dan harta benda ya tu tu satu lain pada Allah. Dan dimuliakan nak kemuliaan orang. Nah, dan dimuliakan dia buat amal supaya orang tu mulia kat dia. Nah, dan lainnya lain daripada yang tersebut, lain daripada pujian manusia, lain pada harta benda, lain pada dimuliakan orang. Apa lain ni? Daripada segala tujuan dunia. Maka itu lain pada Allah. Ni nak cakap ikhlas yang pertama ni. Nah, ada pun yang kita bagi tahu tadi, yang bagi tahu sebelum tu ialah ikhlas terbagilah tiga tu, masuk kemuliaan orang, kemuliaan orang masuk. Tapi yang dia bagi tahu ikhlas kat sini, ikhlas yang pertama. Mana masa kita ibadat mendapingkan diri pada Allah, iaitu kita buat kerana Allah, bukan lain pada Allah. Maka lain pada Allah ni lil pahala, lil syurga, lil takut neraka. Semua kita semayang lillah laka. Semua semayang gitu semua. Nah, usalli fardhal maghribi salasa rakaatin adaan lillah, bukan lil syurga. Tapi tengah-tengah semayang nampak syurga. Tengah-tengah semayang nampak neraka. Nah, tu. Padahal alhamdulillah hal kita buat amal tu lillah, bukan lil syurga. Bukan takut dan neraka. Ha, gitu. Ha, dan bahwasanya ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji, yakni oleh syarak. Allah Ta'ala puji, Nabi pun puji. Itu ikhlas. Nah, sahabat tu kita tengok kalau kita buat satu perkara ikhlas. Ha tu. Rajin. Tapi kalau lah kita buat satu perkara dengan nak keluar orang, malah apabila orang ada, kita buat. Apabila orang tak ada, kita tak buat. Ha tu. Banyak gitu tu, kalau dapat bila tu. Tanya orang ni, mau belajar nama mana dah? 10 tahun. Oh tu, oh hebat. 10 tahun hebat. Berapa tahun? 15 tahun. Oh hebat 15 tahun. Tapi semuanya tak lekat lagi tu. Semuanya istiqomah tak lekat lagi tu. Istiqomah dia dalam amal tu belum lagi itu tertentu. Belum lagi apa tetap tu. Kalau apa orang ramai dia semayang, orang tak ada, dia tak semayang tu. Semayang apa sebenarnya? Semayang sunat ni. Nah, kalau semayang fardu pun tengok. Ah, masa ni orang ramai ni kalau tak pergi masjid, orang teratak. Loh, kamu belajar pondok 10 tahun, 15 tahun, tak pergi sijik. Oh, berat pun. Oh, tak ada baik dah nak ngaji. Ha, dia takut buah tu, dia pergi sijik. Ya Allahu akbar. Allah lah heningnya. Nah, ha, tu pasal apa? Karena dia nak kemuliaan orang. Payah ikhlas ni. Nah, ha tu sahabat tu ahli tasawuf nah, nak bagi tahu ahli tasawuf. Ketika rajin dia dalam amal, dia break. Dia takut orang puji kata dia tu rajin. Dia tak nak buat amal kerana rajin. Nah, ha tu. Kerana rajin-rajin ni nafsu. Nafsu. Maka kehidupan mereka nak kerana Allah, bukan nak mengikutkan nafsu mereka tu tak. Ha, pelik weh dia. Dalam hal kita rajin tu. Eh, kerana ni rajin pula aku ni. Break, ha break daripada rajin tu lah tu hak malas baginya. Maka berapa orang lagu tu? Hak banyaknya malas. Ha, sebab tu kita ni perlunya semayang di masjid, semayang berjemaah. Itu yang paling patut, semayang di masjid, semayang berjemaah. Kerana berjemaah di masjid ni, itu pekerjaan yang malas, bukannya rajin. Yang rajin ni semayang kat rumah. Nah, lambat-lambat, jalanan macam kura-kura. Kalau sebut ibadat masjid. Ah tu. Nah, habaq tu ikhlas kita payah. Ha, ikhlas tengok orang. Kalau orang jaga dah kita semayang. Orang jaga tak ada kita tak semayang tu. Kita dalilnya ketika orang jaga tak ada. Orang jaga ada awal-awal dia naik. Kalau orang jaga tak ada tidur relax. Ha tu.
Maka orang tu orang panggil apa? Orang panggil bukan munafik agama, munafik amal. Munafik dalam amal ibadat. Ha tu. Banyak. Bebek lagi orang belajar-belajar ke pondok-pondok. Dia belajar tak ada tempat tarbiyah. Kalau ada orang jaga, dia semayang. Kalau tak ada orang jaga, dia tak semayang. Haya tu. Tu sebab itulah ikhlas ni tak kira orang jaga ada atau orang jaga tak ada, tak kira. Sebab tu apabila siapa dia ada ikhlas, jadi satu kelakuan hati dipuji oleh syarak. Apabila syarak puji, manusia pun puji pada dia. Dan tiada diterima akan amal ibadah melainkan dengan dia dengan ikhlas. Oh, tak terima amal ibadah seorang tu, buatlah 80 tahun sekalipun. Sebab tu ibadah ni patut sembunyi. Macam kita susuk, macam kita sembunyikan benda jahat. Tu ibadah. Kita kerja ibadah tak payah bagi tahu ke orang. Tak payah bagi tahu ni. Tak payah ambil gambar, tak payah apa dalam kita amal ibadah. Karena ibadah mesti kita sembunyikan dia macam kita sembunyikan benda sesuatu yang jahat. Kita buat perkara jahat, kita buat sebalik je, sembunyi, kita tak bagi tahu ke orang. Tapi apabila kita buat amal ibadat, kita nak bagi tahu ke orang. Ha tu. Maka bila nak terimakan ibadat kita? Sebab itulah tak diterima ke amal ibadat melainkan dengan dia dengan ikhlas. Ikhlas baru terima. Kalau itu tempat ukuran dia di ikhlas tu. Niat tu, nawai tu. Usalli bagi baik, usalli aku usmayan lillah kerana Allah. Nah, sebab itulah ada orang ikhtiar sebelum daripada dia nak baca usalli, usalli lillahi ta'ala, usalli fardal maghrib. Ya ajar. Ajar supaya kan hati dapat ikhlas. Sebelum dia nak katakan usalli. Nah, sebelum nak kata tu, dia kata tu lafaz usalli lillahi ta'ala. Aku semayang kerana Allah Ta'ala. Barulah usalli fardal zuhri, usalli fardal asri, usalli fardal maghribi. Teruskan. Aduh. Jadi sebelum nak usalli itu, usalli lillahi ta'ala, usalli fardal maghribi, usalli fardal isya, usalli fardal subhi. Supaya apa itu? Supaya dia akan dapat ikhlas dengan sembahyang dia, dengan ibadat dia. Telah berfirman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Suratul Bayyinah ayat rakam 5. Telah berartinya tiada disuruh akan mereka itu melainkan dengan menyembah mereka itu akan Allah Ta'ala. Bila menyembah tu pada ketika, yakni pada hal membersihkan mereka itu bagi-bagi Allah, membersih akan agamu. Ha tu, membersihkan agamu. Ha, membersih, membersih daripada syurga yang besar. Syurga apa syirik itu? La'ala zahir, syirik yang besar dan syirik yang kecil. Bukan syurga tu. Syirik. Daripada syirik yang besar, bersih-bersih, syirik jalil dan syirik yang kecil, syirik khafi. Itu ya Allah Ta'ala suruh ke amal ibadat padanya. Maka kalaulah kita amal ibadat ada menyutui ke Allah Ta'ala, ada sebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman di akhirnya, nah, taraktahu wa syirkahu, taraktuhu wa syirkahu. Jadi aku membiarkan dia serta dia syirikkan akan amal ibadat dia. Siapa dia buat amal ibadat, amal yang soleh, ghairi, lain daripada aku. Maka lain pada aku itu ditafsirkan oleh Tok Guru ialah syurga, neraka, pahala, apa saja lain pada Allah Ta'ala. Itu ghairi. Oh, bergaduhlah. Kalau tengok kat sini ibadat kita ni, kalau tak ada ni, siap.
Aduh, sabak tunawai itu kita kalau belajar. Belajar ibadat ni. Kalau kita belajar agama kerana Allah, marilah siapa kata rana kat kita, nak maki kat kita macam mana sekalipun, kita tak akan tinggal. Dan sebaliknya, kalau kita belajar agama kerana diupahkan oleh dua bapa kita, seminggu 300, seminggu 400, 300 baht, 400 baht, RM30, RM40 seminggu. Mana ibu bapa upah gaji? Kalau kita ingat tak, ibu bapa upah aku mengaji, maka orang ni ngaji duduk tak boleh ngaji. Boleh pun boleh lah jemaah tu, kalau duduk tempat yang guru tarbiyah. Kalau duduk tempat tak ada, tak ada bahasa, siap. Siap lalu lah. Tapi mula-mula belajar begitu, nak dapat kelas tu memang payah. Payah dapat kelas tu. So, kurang-kurang kita belajar 3 tahun. So, kurang-kurang. 3 tahun tu pun tak nak dapat lagi. Nah, pasal dalam belajar ni bukan yang ajar ilmu saja. Yang ajar benar-benar lagi. Hak penting sekali, dalam belajar ni yang mengajar sobat. Sobat tu hak penting sekali dalam belajar ilmu. Tengok baiknya nak. Suci daripada syirik yang besar dan syirik yang kecil. Itu dikehendaki Allah, suruhkan kita ibadat pada dia. Bukan kerana syurga, bukan kerana neraka. Ingat baik tu. Gitu lah. Maka kalaulah kita buat amal lain pada Allah, maka ikhlas yang sungguh disebutkan dalam Quran tak dapat lagi. Belum lagi. Belum lagi dapat. Tak dikatakan kita orang yang abid, orang yang buat amal ibadat. Belum lagi. Kerana dikatakan abid, kena ikhlas. Kena ikhlas baru dikatakan abid, orang buat amal ibadat. Tapi walaupun ikhlas tu belum dapat lagi yang nombor satu tu, yang pangkat pertama belum dapat lagi, boleh kita ushul pangkat yang paling rendah, pangkat yang kedua, akhir sekali kita buat pangkat yang ketiga, pangkat yang tinggi sekali. Pangkat yang tinggi sekali, aulia. Nak dapat yang tinggi sekali, kena melalui hak rendah sekali dan yang tengahan, dan pula hak yang tinggi. Tu payah tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. رواه الشيخان telah meriwayatkan akan nikah hadal hadis oleh al-Shaykhan, yakni Bukhari dan Muslim. Rawa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat oleh Sayyidina Umar. Artinya hanya-sanya sah segala amal ibadat itu dengan sebab segala niat. Ini pendapatan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun pendapatan Imam Hanafi lain pada Syafi'i, niat ni sebagai sempurna. Tepat takdirnya ialah mudhafu ilaih bagi al-a'mal. Takdir oleh Imam Syafi'i, hanya-sanya sah segala amal ibadat itu. Takdirkan oleh Hanafi, hanya-sanya sempurna segala amal ibadat. Kerana itu di segi mazhab Syafi'i, niat sebagai sah ibadat. Ada pun mazhab Hanafi, niat sebagai sempurna kena ibadat. Kalau tak niat pun tak apa, boleh. Macam nak semayah masuk masjid, Allahu Akbar. Tapi kalau tak ada niat, maka semayah dia tak sempurna. Macam kalau jalan kan, tak ada licin dah. Bukan jalan labu dah lah. Jalan apa? Tanah zaman dulu. Masa dulu. Tak sepenuhnya. Hanya-hanya sah segala amal ibadat itu dengan sebab segala niat. Yang ini digantung akan dia dengan sebab segala niat. Kalau niat kerana Allah, boleh pahala. Niat kerana mamak, tak boleh pahala sekarang. Niat kerana tu kerana ni tak ada boleh apa-apa lah.
Karena semua berkata dengan niat. Nah, maka Nabi tafsir lagi. Dan hanya jika dan hanya sonyo bagi tiap-tiap seorang barang yang berniat ia seorang akan dia kan barang dia niat apa dia maka boleh benda tu. Artinya tiada baginyo bagi seorang barang yang dia berniat ia seorang akan dia kan barang. Dan tiada bagi seorang barang yang berniat akan diokan barang oleh orang yang lain. Itu makna dia. Tak boleh bagi dia barang yang dia tak niat. Dan tak ada bagi dia juga barang yang diniatkan oleh orang lain. Nah, orang lain tu niat bagi dia, maka dia tak dapat. Dan dapat bagi dia barang yang dia niat. Hey, kita selawat ada sebut dalam kitab Durratun Nasihin. Selawat Nabi yang tidak dihargai oleh Nabi ialah selawat yang tidak ada niat, yang tidak ada kosat. Nah, dalam hal kita selawatkan Nabi, satu kena ada wuduk. Kena ada wuduk. Kena ada air semayang. Lepas ada wuduk, kena mengadap kiblat. Kalau tidak, duduk dalam masjid atau duduk satu tempat. Nah, selawatkan Nabi. Yang ketiga, kena niat aku selawat pada Rasulullah. Maka itulah selawat dihargai oleh Rasulullah. Kalaulah selawat kita tidak ada air sembahyang dan pula kita tak niat, tak kosak kita selawatkan Nabi, maka selawat itu tidak dikira. Tidak ada timangan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kira. Nabi tak jawab, Nabi tak amat-mati. Kita selawatkan Nabi itu, Nabi tahu, sampai orang banyak selawatkan Nabi ni, orang ni dapat tengok Rasulullah. Ni, tu ada seorang tok guru mimpi jumpa Rasulullah. Dalam masa hidup dia lebih kurang 30 kali ada mimpi jumpa Rasulullah. Lepas tu dia tanya dia, ya Syekh, Syekh Ahmad gapo dia jumpa Rasulullah? Tu kita jumpa tu uru lah apa dah. Nah, mimpi jumpa orang tu uru tu pun okey dah. Ni tak jumpa kena hambat dia babi. Kelagi dia hatu. Wah, berdiri. Ni jumpa tu uru, alhamdulillah dah. Jumpa Nabi kan sangat. Ni patu dia baca apa? Belum pada dia nak tidur. Ha, dia kata fadrib lahum masalan ashabal qad apa? Ha, surah Yasin tu. Apa fadrib lahum masalan ashabal qaryati idz ja'ahal mursalun. Ha, tu surah Yasin. Ayat tu. Dia baca ayat tu. Lepas tu dia doa. Ya Allah, Allahumma bihaqqi hadhihi al-ayah arini wajhan nabi sallallahu alaihi wasallam manama. Ha tu. Arini manaman ya. Arini wajhan nabi sallallahu alaihi wasallam manama. Ya Allah, dengan berkas benar ini ayat ya Allah. Ha tu, beri nampaklah olehmu ya Allah akan daku, akan wajah nabi, akan muka nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidur. Dah hidup. Doa molek. Masa dia hidup dah dunia, 30 kali jumpa Rasulullah. Dia baca ayat tu. Ha, lepas tu selawatkan Nabi dia kata. Ha, tu fadrillahum matalan ashabal qadati ja'ahal mursalun. Tu ja'ahal mursalun. Ja tu mana datang? Siapa tengok Rasulullah? Ha, tu maka siapa dia boleh tengok Rasulullah? Maka Rasulullah tu hak sungguh dan sungguh ti. Karena syaitan tak boleh buat rupa Rasulullah. Kalau buat rupa, maka jadi habu kalau dah. Kalau kita mimpi jumpa Rasulullah, ialah tu Rasulullah. Maka bagi siapa yang tak dunia, tak biasa jumpa Rasulullah, akhirat duduk 50-50, jumpa tak jumpa. 50% sama 50% tu sama. Jumpa tak jumpa. Maka Nabi kata, wailun liman lam yarani yawmal qiyamah. Celakalah bagi mereka
yang tak boleh tengok aku pada hari kiamat. Ha tu. Tak boleh nampak aku pada hari kiamat, orang ni celakalah. Siapa dia boleh tengok aku atas dunia, akhirat aku jamin kata orang ni boleh tengok aku. Tu weh, jumpa Rasulullah. Besar tak besar. Tu dia weh, lebih sekali. Ha ni dak yang mimpi, mimpi kelik rumah. Mungkin ingat rumah. Udah ni ribet. Eh, lambat weh, bodak tak katuk ni. Mimpi dah. Ah, itu orang ambil ni. Ah, jap. Ah, dah pun dah. Oh, dah ada rumah dah. Mimpi ni kelik rumah. Allahu akbar. Kadang-kadang mimpi raya. Ah, raya dah weh. Itu ingat raya dah. Ah, raya haji. Ah, raya haji. No, bayar masjid. Oh, tahun ni boleh bayar masjid. Covid tak ada ke sana. Jaga. Oh, mimpi. Ah, tu dia weh. Nah, mimpi hak lebih mimpi jumpa Rasulullah. Ah, siapa nak mimpi jumpa Rasulullah? Dari saat baca ayat tu belum tidur, lepas tu doa. Lepas tu selawat ke Nabi. Mudah-mudahan boleh jumpa. Rasulullah mari jumpa orang nak jumpa dia. Oh, siapa dia boleh jumpa? Masya Allah, tuah benarlah orang tu. Nah, orang tu tuah benarlah. Tak ada lah. Nah, kalau kita di atas dunia ni amal banyak mana sekalipun tapi belum jumpa Nabi, oh jadi kira kata kita selamat. Duk 50-50 tu. 50% sama 50 dengan kau dengan syurga atas pagar dak itu. Duk atas pagar. Kalau duk atas dunia amal banyak ke mana pun tapi tak pernah jumpa Rasulullah. Duk atas pagar. Sampai akhirat esok, ha tengoklah. Nak neraka ke syurga. Tapi apabila atas dunia, nah kita pernah jumpa Rasulullah, akhirat tu syurga dah. Boleh jumpa Rasulullah. Karena di akhirat isyak tak ada siapa boleh syafaat, boleh tolong ke ummah malaikat Rasulullah. Mari Nabi dulu-dulu tak boleh nak syafaat. Mari mana-mana pun kira Nabi Nuh, Nabi Adam hidup dia 1000 tahun atas dunia. Ibadat tak kena kira dalam mereka tu. Nabi Nuh. Nah, siang malam dakwah pada umat. Ha tu, hidup dia atas dunia ni. Dia dakwahkan umat dia 950 tahun. Yang mengikut dia 83 tahap, 83 orang saja. Ha tu Nabi Nuh alaihi salam. Tapi mereka itu pun mengaku tak boleh lagi nak syafaatkan umat. Tapi Nabi kita boleh syafaat. Tu tak ada orang lain boleh syafaat. Maka siapa boleh syafaat? Hanya syafaat aja orang selawat kat dia. Ha tu weh. Ha tu nah, ha sahabat tu kalau kita selawatkan Nabi ikhlas kerana Allah Taala. Tak kena duk peduli orang nak kata bina'ah tak bina'ah pun ikut dia lah. Tu kerja dia, kerja kita buat. Kerja kata mereka. Ha tak apalah tu. Ha ni dia. Ha. Maka barang siapa ada berpindahnya mana siapa kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulullah. Ada. Siapa dia berpindah kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Maka berpindahnya barang siapa itu kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Apa maknanya? Artinya, barang siapa yang berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Berpindah-berpindah dengan niat yang ikhlas. Ha, niat yang ikhlas. Ikhlas-ikhlas kerana menjunjung perintah Allah dan Rasulullah. Maka berpindahnya nyobara siapa itu mulia dan diterima dan diberi pahala. Maka kita kira kita pindah ke negeri pada negeri Islam ni ialah kita berpindah daripada rumah mari duduk tempat belajar. Nah, kita ikhlas ke ataupun kerana orang tua upah kita gaji kita belajar. Kalau kamu datang mari belajar kat tempat ni, kamu kata ayah makku gaji sebulan 1000 baht. Eh sahabat tu aku datang. Kalau orang tua tak ada gaji, aku tak lagi lah. Orang ni kata 1000, orang ni kata 2000, macam-macam lah. Bila orang tua aku tak bagi, maka aku pun berhenti lah, maka gaji tak ada. Ha, tapi kalau orang kena buat dengan ikhlas, belajar ikhlas deh, walaupun orang tua bagi tak bagi, belajar mata-mata tak kira. Nih, Allah Taala tak bagi ilmu dengan jalan mudah nah, ingat baik. Kamu belajar ni sebelum dapat ujian tak dapat ilmu. Ujian ni pelak-pelak. Tu.
ujian ni, pelat-pelat pada Allah Ta'ala, dia tak bagi ilmu sebelum tepuh ujian. Ha, malakan ilmu yang sikit-sikit tu okey lah. Okey lah tu. Kadang-kadang dia uji tak kita nak duduk tak pitih nak mengaji. Ha, tu. Maka kita pun niat begitu. Dah aku apabila tak ada ketua aku sara belanja ke aku belajar, aku nak berhenti. Boleh berhenti kau? Nah, kalau kamu niat begitu. Tapi kalau kamu kosak atau aku macam mana sekalipun, aku tak akan berhenti. Mintalah Allah Ta'ala jadikan aku belajar sepanjang masa. Eh, Nabi kata dah orang belajar, orang mengajar, Allah Ta'ala tak bagi mumat pada mereka. Tak bagi mumat, makanan. Orang tak belajar tu mumat. Orang tak mungkin belajar tak mumat. Ha, tak berak. Allah Ta'ala jamin rezeki dia. Ha, ingat baik. Tapi kita boleh makan banyak tu. Kalau kira orang-orang dulu belajar, Allah lah telur seputih dengan tu uyak. Telur sebiji dia makan sebulan. Eh, Masya Allah, makanlah anak. Aku nak fikir tak nampak lagi tu. Telur sebiji dia makan sebulan baru habis. Abah kita ni telur 3 biji sehari. Ya. 3 utih sehari telur. Makan utih sehari telur. Serakit ni seminggu buat kita. Tu pun tak pun nak cukup. Nah, satu kah tu 30 biji. Ha, seminggu habis cincin. Ha tu. Ketuk bahu telur bangah. Mengayak tu telur berahi tak berahi. Orang dulu yang mengaji ni telur sutih makan semula kan nak eh. Tapi masa mengaji apa mengaji tak boleh buat agak tu. Telur sutih semula. Kalau telur sutih sehari dah. Pagi termakan sebelah, petang termakan sebelah. Ada gitu. Ha, tapi rasa seputih sebulan ke mana? Pas tanya je, dia kata makan dengan lidi. Tu nak tahu orang dulu yang belajar. Sebab tu dia ilmu banyak. Dia banyak susah. Kerana dia menanuk. Dia menanuk. Lepas tu dia ambil telur pun masuk dalam. Nah, ha, tu. Lepas tu dia makan. Bawa kata masak nasi masak telur. Dia ambil lidi. Dia cocok telur. Cocok telur. Lepas tu dia tarik. Halkat di lidi tu lah dia makan. InsyaAllah kah nak tahu tu. Atau orang dulu-dulu, hak belajar masa dulu. Ha tu. Banyak kisah-kisah guru-guru hak besar-besar hadap ke petani lah ni tu. Hak jadi guru besar sekarang di petani tu, dia tu kehidupan mereka. Nah, masa belajar kat pondok. Oh lah ni. Tak ada kira lah ni. Nah, sebab tu lah ni kalau kamu boleh ilmu, oh masya-Allah lah Allah Ta'ala nak bagi sungguh lah. Tu sungguh weh. Nah. Tu. Ah tu dia. Dia duduk tak pondok tak turun. Tak turun pondok tu pondok tak pondok tu. Sebab dulu dia belajar dia buat pondok supaya naik tak pondok dia boleh tengok kitab, boleh mengapa seorang. Tapi kalau duduk ramai-ramai macam buat bangunan tu tak jadi. Nak mengapa tak boleh. Nak hafal tu hafal ni tak boleh. Dia duduk ramai maklumlah. Ah nak bercakap tak cakap dia macam bisu pula. Nah, lepas tu nak tidur tu tu. Tak cakap bahang pun aku berapa tak tahu lah. Nah. Hak seorang ni dia tak bercakap ada apa dok seorang juga. Tapi dok kelipah, kelipah, kelipah pula kamak. Elah kok, ada kok situ. Nah, banyak weh. Orang haji dulu masya-Allah. Tapi mana kau boleh ilmu, boleh sungguh. Nah, apa pengalaman apa dok pondok itu kalau orang dok pondok macam orang senang tu, orang tu payah sikit tu boleh ilmu. Masa belajar awal-awal lah. Tu, bawa tengah-tengah tu, okey lah, tak okey-okey tak apa lah, senang tak apa lah. Ya ilmu dapat dah tu. Kalau mari dia senang lagi makan tu, apa sedap-sedap semua tu, payah sikit mana pun. Kerana dia makan sedap, dia kenyal perut. Dah kenyal perut terik ni, kena orang atas. Orang atas kena. Orang atas kena. Ini dia tu. Tu. Ni, sebut atas mengaji, negara. Sebut atas makan. Oh, tu. Asal perut dia fikir tu semua. Lambat ni. Kau milan lebih dah. Lambat aku. Lapar. Nak kira tu apa? Ni. Tu. Tengok ya tu. Orang mengaji. Tapi learning, Allah tak nak ilmu ujur lah. Sungguh tu. Karena orang mengaji sekarang ni dia buat bangunan. Okay? Buat bangunan. Duduk ramai-ramai. Lepas kita duduk seorang dia berkata, duduk pondok barang. Semua pondok. Duduk seorang. Duduk syaitan pun seorang ni. Ya tengok. Syaitan pula. Kita syaitan.
Nah, uzlah, uzlah. Kita belajar uzlah. Uzlah asing pada manusia baru kita dapat ilmu. Kalau dia kat manusia pun tak dapat ilmu. Tak dapat dengan ilmu kalau duduk dengan manusia. Duduk uzlah dengan Allah, dengan kitab, dengan apa itu ini. Barulah dapat ilmu. Ingat baik tu nah tu. Habis niat kamu tu ingat baik. Kamu datang ke pondok, datang tempat belajar tu niat nak apa. Nah, boleh berkara saja kamu niat tu lah. Kalau kamu berpindah dari rumah, mari tempat belajar. Kerana Allah, maka dapat pahala. Itu. Dan barang siapa ada berpindahnya nyebaran siapa kerana dunia. Dunia mana? Sifat ada kata dunia. Yang mendapat ia ialah siapa akan dia ke dunia. Nah, berpindah kerana dunia supaya mendapatkan dunia. Nah, pindah pergi ke Malaysia. Orang Malaysia datang ke Thailand. Dan pula pindah pergi ke Hanyai. Pindah pergi ke Petani. Maka semua tu kita berpindah kerana dunia. Tak ada kerana lain. Nah, atau kerana perempuan yang hendak berkahwin ia ibarat siapa akan dia akan perempuan. Ha, kita misalnya hadisnya macam orang pergi ke Mekah. Nah, orang pergi ke Mekah, maka selalu kalau orang pergi ke Mekah ni niat apa? Nak mengijakan haji kerana Allah. Nah, maka hakijakan haji kerana Allah tu kali pertama okeylah. Ha, tu pun kalau orang tak betulkan niat tu, dia lagi tengok batilah lagi tu. Ha, aku nak pergi Mekah boleh tengok Baitillah sekali tak apa dah. Ha, ya tengoknya. Tengok Baitillah, tengok Kaabah. Oh, lama duk tengok gambar dia, boleh tengok Kaabah sekali pun okey dah, tak apa dahlah. Dah hidup pun dah dunia ni. Pergi boleh tengok Baitillah. Mula Baitillah tu. Nah, ha sampai pergi lillah ilallah kepada Allah, pada Allah. Maka kita dituju pada Allah, boleh tengok Baitillah, boleh tengok masjid, boleh tengok tu, tengok ni, boleh lihat tu lah. Semua kita boleh lihat. Dengan sahabat, kita lillah. Tapi kita lil Kaabah, sudah boleh Kaabah sungguh. Tak boleh yang lain. Kita misal. Dan pula kita misalnya, orang pergi haji dia. Nah, pergi haji, pergi buat apa? Kalau pergi nak kerjakan haji kerana Allah, dapat pahala. Kalau pergi haji tu, dia nak menego. Sambil-sambil buat haji. Dia sambil-sambil kerja, dia menego. Berniego, beli kain kat sana, hodah kulit kat sini. Jadi, dia pergi kat Mekah tu pun, niat dia nawai tu, kerja perniagaan dah. Maka nampak dapatlah perniagaan dia tu, tapi pahala tak dapat. Tu pahala tak dapat. Perniagaan dia tu dapatlah. Ha, ni banyak. Ni banyak orang pergi haji tu pergi buat apa haji. Kadang-kadang pergi haji nak kenamo orang panggil haji. Pergi apa haji? Oh malu weh, umur 460 dah orang tak panggil haji lagi ni. Kalau pergi kat Mekah, haji. Oh haji. Ha, panggil haji wa sosio, panggil haji. Ha nah, ha tu berpindah kita kerana apa? Kerana Allah. Ha tu. Nah, apabila berpindah lain pada Allah, ha, kepada dunia yang mendapat ibarat siapa kekan dunia seperti pergi berniaga. Sambil-sambil berniaga pergi jualkan haji. Ha tu. Nah, seperti pergi berniaga ke Mekah. Sambil-sambil berniaga tu ialah kerjakan haji. Lepas haji terus beli barang hodak klik. Itu hantar kaku balik ke rumah. Masalahnya. Atau kerana perempuan yang hendak berkahwin ibarat siapa kan dia. Nah, akan perempuan tadi. Dia pindah pergi ke mana, pergi ke haji. Supaya dapat ke perempuan kat sana menikah. Macam-macam lah dia pergi tu. Ha, maka berpindahnya ibarat siapa kerana barang. Yang berpindah ia ibarat siapa kepadanya ada barang. Ha tu. Maka berpindahnya barang siapa kepada barang. Yang berpindah ibarat siapa kepada barang tu sangat keji. Oh aibna lah tu. Kalau nak kepada barang dunia, nak ada dunia, nak ada perempuan, itu sangat-sangat keji di sisi Allah dan Rasul. Pasal apa boleh kata sangat-sangat keji? Kerana muzahirkan ia ibarat siapa akan berpindah kepada Allah dan Rasul. Zuhid dia pindah kepada Allah dan Rasul pergi haji nak kerja dia. Kerana tahun ni aku pergi haji. Tahun ni aku pergi umrah. Awal tahun umrah, akhir tahun pun umrah juga dia pun. Allah buat misal jadi mudah nampak. Zuhid tu kerana berpindah kepada Allah dan Rasul. Dan menyembunyi ia barang siapa
akan yang menyalahinya, menyalahi Allah dan Rasul. Apa? Dunia atau perempuan? Nak menego. Nak berniaga. Sebab tenawai tu rumah lagi. Dia bawa lagi pitih banyak kan tu. Nak beli barang, bawa tu kaku. Karena rumah dia ni menego. Sambil-sambil pergi tu, pergi haji dia, kita buat haji. Sambil itu kita menego. Macam-macam lah keadaan. Nah, maka bolehlah yang kau niat tu boleh yang tu. Ada sekalipun mencari harta dunia dan perempuan itu harus pada syarat. Akan tapi kamu hijrah kerana mereka tu, lalu tu pahala tak dapat. Pada cari harta, nah cari perempuan yang kamu nak nikahkan dia tu, itu harus, bukan haram, bukan makruh, bukan apa pun, harus. Boleh kerja kan? Ha, tapi nak bagi tahu katanya bahawa hijrah kamu tidak ada pahala. Tidak ada pahala hijrah kamu tu. Tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlasu sirrun min sirri. Istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Rawahu Abul Hasan Al-Basri mursalan. Abang hadis ni hadis mursal. Hadis gugur ke ashabi, gugur sahabat. Wa mursalun minhu sahabi yusaqat wa kul gharibun marawa rawin faqat. Tu hadis mursal ni hadis gugur sahabat. Tu hadis mursal. Dan ada artinya bermula ikhlas itu satu rahsia. Satu perkara yang sulit itu rahsia. Satu punya rahsia, satu perkara yang sulit daripada rahsia aku yang ada dalam hati kita. Nah, satu rahsia daripada rahsia aku. Aku taruh akan dia akan ikhlas ni pada hati mereka yang aku kasih akan dia, akan mereka. Siapa dia mereka ni? Daripada segala hamba-Ku. Siapa dia aku? Iaitu Allah. Tu ikhlas. Satu rahsia pada rahsia aku, benda sulit. Daripada perkara sulit bagi Allah. Aku yakni Allah taruhkan dia akan ikhlas pada hati mereka yang aku kasih akan dia ke mereka. Ha, siapa dia mereka? Daripada segala hamba-Ku. Dia simpan taruh yang tu. Sebab itulah minta Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah hatiku ni hati yang ikhlas. Jangan hatiku yang khusyuk. Jangan jadilah hatiku ni hati yang tidak ada ikhlas, hati tidak ada khusyuk. Ha, kena minta doa dengan Tuhan tu supaya kita ikhlas buat apa sahaja pun jadi dapat pahala. Satu rahsia Allah Ta'ala bagi dalam hati. Payah dapat ni. Ikhlas ni memanglah payah dapat. Tu. Sebab itulah orang-orang ahli tasawuf, ahli suluk, ahli tarekat, ia usaha dapat ikhlas, lalu dia sunyi pada manusia, dia hidup seorang dia. Hidup seorang, duduk dalam hutang, duduk dalam bukit, duduk dalam gua, duduk masjid pun dia pergi masuk orang sunyi, masuk orang tak ada. Masuk orang ramai-ramai masjid, dia tak ada pergi. Bawa orang balik habis, dia pergi duduk masjid. Duk abdikan diri pada Allah Ta'ala. Duk dapingkan diri pada Allah. Tu, supaya apa? Supaya dapat ikhlas. Ha, tu. Nah, supaya dapat ikhlas. Ha, tak apa lah tu. Masya Allah. Dan ketahui olehmu bahawasanya ikhlas itu tiga pangkat. Ha, ada sebut kat sini weh. Ha, tu. Sebut kat sini. Ha, tak apa lah. Dia colek pada mana ni? Syekhul Islam dalam syarah Al-Qasyariyah. Itu hak Abu Rayyat sini sebut dalam Mujarimi Iknuk. Kitab Fekoh. Habis. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka adzal alimul hakim. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا من علومه والدارين آمين. Keduanya perkataan di i'tiqad tu ingat baiklah, kita lepas pada i'tiqad ini belajar sifat 20. Nah, ya kita sudah belajar kitab ni pada awal. Sifat 20 we ingatlah wujud, keidam, bakal, sudah di siapa dia. Kita ikhlas kerana Allah. Nah, kalau kita ikhlas dah nak kata oh tapi oh ikut dialah. Kita boleh makan daging dah. Dia mau nak kata mana kata lagi kita makan daging. Orang kata itu makan bahu itu bolehlah. Nah. Makan bahu tak sedaplah nak bahu. Dia betul dia kata ha wak molok bidah pula dak kata lagi kita kenyang dah. Hak orang mengata tu bahu saja dia tak padah ya lah. Kalau padah mari yang ini. Lagi kasih mah kita wak molok tak leh lah bidah. Kalau yang nasi tak apa. Apa kita boleh lakar makhluk. Bagi kita pergi nasi boleh makan. Cuba tengok huah bi tak puk kan tidak. Ya pergi lepas makhluk. Ya pergi makan nasi eh. Makhluk dah tak boleh. Makan tak apa. Makhluk tak makan kuah itu. Dan makhluk tak makan kuah. Tak usah makan eh. Tak boleh lagu tu. Rumah tak main selai lagu tu dah. Deh. Tak sepah lah. Ambil ikan tak boleh. Tak se. Kalau... tak saya tak boleh ni buat apa tak boleh hakai beluk beluk boleh hakai lah ikan boleh hakai pala tak boleh apa yang pala sepanjang ular tu boleh hakai lah pala kalau ikan boleh sepanjang ikan dia dah 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 dalam hak kita syafi'i dah kalau benda mana hak tak boleh makan baik di awal dengan sepak ke tak boleh makan bukan tak makan lek pala lek ikan tak makan lek pala tak boleh hakai ikan boleh atau bukan. Bukan hak pendapatan hak Imam Syafi'i bukan aku tu. Hak dia mulai dah. Mulai hak takpuk-takpuk tu adalah. Hak kita dah, hak kita hak mana dah makan tak boleh, gi pun tak boleh, tolong pun tak boleh. Ya lagu tu. Dah benda hak boleh, tolong tak apa makan, apa ilah lagi. Dah benda hak boleh. Hak ni dah pelak, tak boleh. Makan tak apa. Pelak weh. Kita tak reti kat lagu tu. Tapi yang tikak ngaji sifat 20 lah. Ni i'tiqad dan sifat 20. Karena telah jimak ulama dah weh. Nah, Imam Asy'ari ni korang apa dia korang 7. Ni dia takut orang belakang hari ni tak reti Tuhan lalu tu dia bila sifat 23. Dia tahu dah orang lagi kerata bodoh. Dia bodoh tak didik ni. Takut dia bila 23 tu pun tak ingat lagi Pak Yusuf-Yusuf ni. Pak bila nama sifat 20 sekali? Berapa? 20 kan? Haa, berapa bila? Namun eh? Nengung kelipah tu, ya hatta dah tu. Lepas kalau tak hatta, siap. Ni, kalau tak hatta, siap tak hatta tu. Satu wujud, dua kidan, tiga bakul. Tak hatta begitu ni, teruk lagi buat kita. Ya hatta pun tak ingat lagi. Tak gitu boh. Boh macam mana main ni? Boh? Boh macam mana main? Ha, gua leh mi dai. Hei, pam blue ni. Hei, banyu ni. Hei. Tengok. Ya hatu dah kita tak ingat lagi. Ni, ya hatu bujuk kida bako muka lapa tu Allah wadi bila so dah. Duk bede lagi hak kita ni. Pak kalau ya tak tahu sam siap. Kalau tu Imam Syafi'i ya timur korok 7 lu tak silaklah, silak tak kena. Tu. Lepas tu dia takut orang belakang jadi bodoh. Bodoh sungguh weh. Kena ya kira. Ipoh pun tak ada sungguh. Tak ada nak bayar. Supaya orang nak pakai kereta baru-baru tu.
Kata hebat-hebat, nak kata baik, nak kata macam sedih, nak kata apa kita gini. Cuba sekat. Baik kan ni? Ngejalah. Hei, buat kereta baik ni sepat dah boleh ingat lagi. Ah, budak dia. Ah, tak nak kira. Nak kereta baik ingat sepat dah boleh. Nama mati belaga tu kan tak ada email. Ah, tu. Ingat budak tu. Ni, tak ada punya baik sak lagu tu. Tak ada baik sak kan ni? Pandai ni? Pandai ni? Ah, pandai. Korik ni. Ah, tu baik sak sungguh. Eh, kalau dah tu jadi sungguh ni, saklah kapung. Bagi-bagi ni, sak cia, tak nyekak. Cia, kata ni, dek, ngaji, ngaji mana? Yo, jak je kan. Haa, sepat dah boleh ingat tak? Tak, mengaji mamu tak ingat. Eh, kau duduk berok apa ngaji? Gih, tak sagi ke ni? Lockdown tak boleh pergi. Haa, tu, jadi sungguh macam tu. Eh, tak gitu je. Ah tu baru ke kenal Tuhan tu. Tak kenal Tuhan bau. Tu. Cepuk tak kenal Tuhan, tapi sifat Rabbullah tak ingat. Ha tak leh sifat Rabbullah ni weh, sifat Tuhan. Kita nak kenal Tuhan nak reti sifat Rabbullah ni. Jangan bida tua. Dia tua ni kena mengaji kenal Tuhan. Tak ada tak ada sifat dah, tak ada otak je beku dah. Tak beku ngapa tak ingat dah. Ini kita mengajar juga wujud 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 wujud. Pakcik. Kata wujud boleh 100 kali. Ha 100 kali tak apa. Ha lah. Dia ha kata ha wujud hati ada. Tak apa dah. Esok boleh hajar dia. Eh gapo hak marah eh? Hak ulas 100 kali marah ni. Ha siap dah. Dia tak boleh pergi dah. Nah bagi otak orang tak tak itulah. Bagi otak cergah pah-pah lalu dah. Tu. Ha tak ingat boh. Hei. Hei. Habisnya anu lah tu. Ni. 40. Si 40 ni ku ingat kada lain no lagi. Okay. Lain no ku ingat dah. Hei, hak aja hijau ingat eh. Hei. Hei. Hai, ingat lagi. Hijau dah. Tak ingat lagi. Ha. Ana ingat klik ni nak teh 40 kalau klik ni. Tak klik kalau tak leh raya, raya sini dah buat um. Ha, pian nak klik ni. Ha, ha, baca 40 tadi. Menamu tak ingat ni. Tu dia. Dia panggil bagai pelong ni. Kau bagai Jepang nak bagai pelong. Ha, ingat sifat 20 tu. Dia ingat atas karah tak apa dah. Dulu. Dia wujud ke idah bakar ingat. Ha, tu baru kita nak bercara buku tafsili dia pula. Nah. Tu. Mari orang tak ingat kata kata. Eh, tak ada wajib dengan sifat 20. Ha, tak ada wajib ngaji sifat Rabbullah ya ha tak ingat. Padahal ulama mengata kata wajib. Ijma ulama mencarikan ijma hukum dia haram. Deh, maka sifat hak ulama ijma dah bersulat suara ulama kata sifat ni mu kena tahu. Mu kena kata sifat ni sifat Allah. Tiba-tiba mu kata bukan. Ha, tak kupur ni. Mengata bukan sifat Allah ni. Dah rupa bagi ilmu ulama dah. Ha dia dah tu masalah i'tikad tak apa lah tu. Keduanya perkataan. Nah perkataan kita we ingat baik nak kata apa-apa tu ingat baik. Seperti berkata kafir kepada seseorang Islam. Nak murih berdakwah kepada dia mau curi dia ya. Dia nak belah mak dia bunuh lagi buah baja jiruh tunggu tak hidup. Klik di berok ustaz. Mari tengok. Nyekrak dia pun ambil sikit. Faham tu apa je. Basuh kapal ni. Pergi ambil dia aku. Kapal nak mapuh kau ni. Ha, tak apa lah. Eh, maka kapal nak orang ngata tu. Ha, tu buat kuala mai. Kau pondok. Atau ke umuh tengok dia tak bibit puyo. Ada tak kamu. Ha, buat kapal buat apa. Weh, kapal. Hukum lah-belah lah. Tak leh. Kapal nak tak kita. Bukan pergi kriya dah. Ingat molek tu. Oh, kita dabel lah ke mana kat lu. Nah, kata kapi kepada seseorang Islam. Pahu Islam yang kapa weh. Orang mengucap dua kalimah syahadah. Tu Islam. Nih. Pah ni tak ada semaya ni. Itu untuk sempurnakan Islam. Bukan untuk jadi Islam. Jadi Islam, kalimah syahadah. Semaya, puasa, haji, zakat, hodohan itu. Itu untuk sempurnakan Islam. Ada pokok dia ialah mengucap dengan syahadah. Maka orang yang mengucap syahadah kita nak kata kafir tak leh. Nak bunuh dia pun tak leh.
Ni nak bunuh dia pun tak lah. Kalau pergi bunuh, ha, kena bayar lah 100 ikau utam. Kena bayar akhirat, so dia dakwa. Ha, tu dia weh. Satu. Dah. Atau berkata, kata mana? Yahudi atau Nasrani kepada seorang Muslim. Orang Islam. Kata Yahudi dia. Kita tak tengok kita. Kita kena tengok amalan Islam hidup amal di sejik. Lima waktu semayang kita nak semayang di masjid, tak ada semayang rumah. Bahasa Yahudi main rumah ni. Ha. Hei Yahudi, mari tak leh. Meh. Ha, tu tak leh. Ni, kita tak reti pada kata tu. Pada kata panggil Yahudi ni. Bahasa orang Kristian Nasrani ni. Ha, tu dia. Sikit-sikit Yahudi, sikit-sikit Nasrani, tak leh. Kata tak leh kepada seorang Muslim. Seorang yang mengucap dari rumah syahadah, tak boleh kita nak kata dia, hei Yahudi, hei Nasrani. Ha, muka baru ni orang hak sokong Palestin tu orang Islam. Hadok dia tak sokong tu, hak tu bukan tu. Ha, bukan Islam tu. Ha, ada hak pasal palganah tu. Dah tu, ha, dia panggil, ha, Yahudi, Nasrani, kenapa? Ha, dia buah dah, Allah, gaduh eh. Jangan weh. Mulut ni kalau katuk molek. Tapi Nabi kata as-samtu ra'sul ibadah. Dia tu kepala bagi ibadah. Dia. Ha, kepala ibadah dia ni. Nih, dia daripada betul lah. Pada mengatakan orang tu, ha, bukan adikmu, biningmu, kakakmu, warung dok muak. Dia. Lipah, lipah tengok. Tak ada sesuka baik dia weh. Eh, oh, tu tak boleh dah tu. Itu masuk setan bisu pula. Nah. Orang dak muat adik kita, dak muat bini kita, suka kini dia. Deh, tak boleh satu dayus, adayus la dukhul jannah. Orang dayus tak masuk syurga. Ingat tu, orang lok bini dia dok ngau orang. Kok kalau kira kerana bini satarana eh bang. Kok dia nak muat. Ha, hari ni pa, loh, mula lagi kerja ni pun dak ini. Anak ah, ah itu bini ku gede, bini ku gede. Ha, ini Allah, Isak Yusuf lah. Okey. So, dah nak pergi kerja ni. Ha, okey. Ah, bini ku gede. Ha, Yusuf lah Isak. Yusuf kade pula. Kata bini ya. Eh, alih ke jatai lagu tu jangan tak masuk syurga. Adayus la dukhul jannah. Tu dia. Ini buat sahih gitu tak leh agama tak rui. Ha, tu dia. Ada pola tu. Da'a atau berkata lepas daripada Allah. Oh, kata demo, aku lepas Tuhan dah. Tuhan Tuhan kuku dah. Aku bukan mentabak tamadah ni. Mentabak aku tak main duduk depan puakmu ni. Ni, habis aku ni lepas Tuhan dah. Habis aku tak nak semayah dah. Pasal aku lajak kek lepas dah semayah dah. Ha, tu. Ngano? Ia bertasawuf tak berguru. Ni, dia tasah tak berguru, lepas tu dia tanya, hei, kenapa dia tak semayah, weh? Kenapa tak semayah? Ay, kawai lajak dah, eh. Lajak dia pun duduk semayah tu, dah. Dia pun duduk pakat bawah nak semayah lagi, kawai tak dah. Eh, tu. Duduk, duduk pakat mana, tanya dia pun. Ah, kawai tinggi duduk dia lagi. Ah, kawai tak kena semayah dah. Ah, kalau dia kata tak kena semayah tu, bau. Pasal Nabi kita, maipa mati. Kalau kata tak leh semayah tu, lain. Ay, ingat boleh tu, nah. Tak kena semaya dengan tak boleh semaya tu lain. Hmm, tu. Ada yang tanya, kalau sesubahak. Babol lah, macam mana? Ha. Kalau subahak. Subahak mana subahak? Ha, ni payah kat ni. Supo, supo dengan orang demo. Ni, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ni takut ni. Hadis ni takut. Hadis mentasabuh ni. Deh, orang demo pakai topi, kita pakai topi. Orang demo pakai necktie, kita pakai necktie. Necktie tu besar, bunyi sedap lah. Kalau kecek sama kita, lidah nying. Demo pakai lidah nying, kita pakai lidah nying. Pasal siya panggil lima. Eh, kita tanya siya tak tengok. Ha, ni payah ni. Teh, demo buat song, kita song. Demo song kuda, kita song kuda.
Ha itulah. Ha tu. Kalau tukuk lapar tu. Maka di segi itu ada ulama bahas. Man tasabbahan tasabbuh ni ialah masuk pada bab takalluf. Ni, membuat-buat serupa serta niat nak ikut demo. Ha tu baru jadi tasabbuh. Kita potong rambut tu semata-mata potong tu makruh. Tapi potong nak ikut Yahudi Nasrani. Ni, hak tu haram. Jadi hak demo. Kita potong rambut, geti potong. Tak, geti potong guting-guting. Geti nak guting, kerak-kerak. Ha ni. Kerak rambut tu. Ha sampai pondok dia tak sanak sanung duk ngaji tu. Klik demo rumah tu, habis buat dia bercara pulaklah. Kerak rambut tu, kalau semata-mata je kerak. Eh, tak ada niat nak ikut demo. Ha, maka tu makruh. Makruh, niat setengah ke setaruh setengah. Eh, kerana ada Nabi sebut qazak. Qazak ni kerak setengah taruh setengah. Maka demo royak setengah tak setengah ni ialah cukup bagi tak ada kira lah, cukup tak cukup pun. Waksung bonjang tu makruh. Kalau semata-mata nak perhiasan. Kalau kita buat ingat nak ikut orang demo, ha baru haram. Sebagai rambut, baju patu juga, stopi patu juga, ikutlah semua pakaian kita pakar tu niat nak ikut demo, baru jadi tasabbuh. Kalau semata-mata kita pakar tak ada niat nak ikut demo, hak tu tak apa lagi. Ha sampai tu man tasabbaha tasabbuh ni ia makna dia takalluf. Mana takalluf fa'il syai'in makna syai'in tu. Neh, ia tu buat satu kalau lepas tu perkara, makna kita buat serta kita niat ikut demo, barulah orang kita tasabbuh. Ha tu dia. Ni kita buat niat nak ikut demo, ha tu tak leh. Ataupun semata-mata kita buat ada nak ikut ni pakai kita dah style kita. Neh, style kita pakai wajing masalahnya. Patut tu aurat belaka begitu ini, tapi di segi kita pakai tak ada niat nak ikut Yahudi Nasara. Apa? Tak maksud tasabbuh. Mujo dah bahas apa situ. Timur tak bahas tu sia kita. Ha tu dia nah. Tu. Tasabbuh ni kalau bukan sekarang Yahudi Nasara dah. Kalau tasabbuh serupa dengan orang alim ulama pun tak leh dah. Kita orang tak ada ilmu. Maka pakai yes buat alim ulama, pakai baju serubah lagi, baju ni dua lapis. Hak dalam esok lagi, hak luar pula. Oh hebat lah, supaya orang ulama dah. Haram juga tu. Hak tu tak siapa, tak siapa pergi ikut demo, haram. Pakai tak kira ilmu tengok, tukar. Haa, bertukar. Kau habis nak ponak tu, ada orang sayang pun. Dia tubuh besar, dia makan tandai tu. Tapi tubuh besar, dia tubuh besar tinggi lepas. Dia jadi tua yang banyak ya. Haa, macam kita tak anah ni. Nih, tapi dia kuih hebat. Bahawa kita tak boleh tengok apa hebat selalu dah. Nih, siapa dia pergi satu masjid, dia buat kenduri. Panggil ketel, buat kenduri sijik. Kak pergi lah weh, biar buat klik dulu. Dia pergi, maya pas tu, maya maak situ. Maya maak tu, kaya hidup sarapan buat tengok dia dia tu. Nih, tu imej ni nak nasihat orang, okay? Nak nasihat. Mak ya rakyat dia, tengok dia tak apa. Ketah tu imej. Dia cerita tak imej. Ketah je pun tengok. Ah, ya tak imej. Ketah ni. Lagi suku je tebuh. Sungguh-sungguh. Eh, abang minta abang je tebuh. Ah, sudah ini. Aku tak boleh baca dah sejak. Ah, sungguh-sungguh tak imej. Sungguh-sungguh. Ah, tak boleh lah. Kita baru mari sini. Ya, ni kena orang sini belakang lah. Tak boleh, tak boleh. Hati tak imej. Ah, tu. Tu, kau macam tebuh tukar tu. Tukar. Oh, tu. Kalau pergi banyak-banyak, boleh pinggir kamu ya. Dia duduk derek dengan Natu Tuk Guru. Dengan birah pun derek tu. Dia mahu lah pinggir dia. Kau ni tak ni. Hak sungguh tak kena ni. Hak lurus ni. Ya, saya lupa halau. Tak ada rapat atas Tuk Guru. Hak ni nampak hebat je lah. Kau sebaik ke. Haa, apa pinggir. Dia pun. Haa, ingat tak tahu. Haa, tu. Ada macam tu. Tapi tak ada tiru tak ni. Tapi tubuh je bui. Tubuh je. So tinggi. Ha deh. Tak apa lah tu ni. Habis tasabbuh ni, ingatlah apa tasabbuh ni kita pakai serupa. Patu niat nak wis serupa dengan demo, tak boleh. Dah ingat tu, satu masalah hadis Nabi kata, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita pakai wak guano pun niat nak ikut demo, ha barulah jadi hak demo. Jadi puak demo kita, walaupun dekat kampung Melayu pun jadi puak demo habis. Nah, bewa megapo tu tengok molek tu. Hadis tu takut tu. Tu dia lah nah.
Ha, atau berkata lepas pada Allah. Awal lepas tu Tuhan dah. Demo tanam dali kawe. Kawe lepas tu Tuhan dah. Aduh, aduh. Ada itu tu. Ada aku lepas daripada semaya. Hoi, kawe nak mutabat tinggi tak ada semaya. Dah mung dah semaya. Kan bergaduh aku, aku lajak lebih sakit danung dah mutabat aku. Ha. Atau berkata aku tidak kena semaya. Ha, aku tak kena semaya dah pasal aku duduk dekat dengan Tuhan dah. Terjual tak semaya dekat mendapin diri pada Allah. Maka aku duduk mendapin diri dengan Tuhan semua semaya apa lagi? Yelah dah tu. Ha tu. Tapi ibarat tu tak kena semaya. Tak leh. Kalau tak aku tak leh semaya. Ha lain tu. Hak tak leh semaya tak kena semaya dah lupa tu. Tak kena semaya maka ya aku tak kena lepas dah semaya. Aku tak kena semaya dah. Tapi aku tak leh semaya lain. Tak leh semaya. Ada ke tu? Ada berkata ia seorang aku ahli neraka. Oh tu siapa diri lah. Deh, ha ni. Kita tak atas gini dah. Hei, munggu tak semaya minum ketam itu hai neraka. Ha, neraka ikut aku tak apa. Segar mek di mung. Amin, dia tak nak pergi masuk apa suruh neraka pergi nak asuk. Oh, aku masuk apa neraka segar mek di mung. Ya, sampai cara royak ke orang ni royak molek weh. Kadang-kadang dia mengkumpul sahabat kita. Kita royak tak boleh. Hmm, tu dia. Nih. Ha. Ada berkata ia ya seorang aku lepas daripada Islam. Hmm, tak ada gapo dia ni. Aku lepas pada Islam. Maka bukan Islam. Atau berkata. Nah. Atau berkata kepada patung-patung dan berhala. Itulah Tuhan orang kafir. Tak ada juga weh. Kita lalu jalan tengok tokong, patung-patung tokong nampak kita sini. Tokong duduk lewat, tokong duduk gapo tu gini. Lalu, besar weh. Ha tu, tu hai hak ya tu. Ha, tak leh kata gitu. Ni, tu hai hak dia tak kena. Tu hai dia pun tu hai kita enggak. Ha, gitu lah. Ha, ni banyak ni. Kok meruroi ni kata boleh ni. Ni, menolak umur itu buat tak apa dah. Hei, dia mula buat apa bunyi dia? Untuk sebuah Tuhan ya tu. Ha, dia ladah tu. Jangan dia kata gitu, tak boleh. Ya Tuhan, ya Tuhan kita enggak. Tuhan kita Tuhan ya juga. Sumpah lah. Ni. Hmm, tu. Tak boleh kata gini gitu. Ha, itulah Tuhan orang kafir. Ah, kita membaca Al-Quran dengan kosak bersendor-sendor. Wak menyanyi main. Ia dengar lagu loso dengan gaul bismillah bawa mana ana buat soal benai awak lagu bismillah alhamdulillah fariha buat lagu lagu lutung lah ikut iwasan no deh tapi Quran ni dibacakan dia dengan lagu tapi lagu patut teh dengan dia dengan orang Arab tu tu dia tapi Quran kalau pergi ke Afrika kok kita macam kok lain pula weh super lagu dah dia. Hai, ni baca Quran bersenar-senar, wak main-main, menyanyi-main tak boleh. Dan kosak menghina-hinakan dia. Baca wak senar dah, lepas tu wak hinakan dia ke Quran. Atau berkata, iya-ya seorang, aku berlepas daripada Quran atau sebagainya. Oh, sebagai ada Quran. Haa tu. Dia kata begitu, aku lepas ada Quran. Atau sebagainya, aku lepas ada Muhammad. Muhammad kuku, tak jaga dah. Ha tu. Gapo sebagainya tu daripada perkataan yang menetapkan kewajipan. Nggih, yang menetapkan kewajipan. Yang menetapkan kewajipan. Benar hak wajib, kita kata tak wajib. Ha tu menetapkan. Menetapkan benar hak wajib tak kita, kita kata tak wajib. Ah, ngaji tak wajib dah aku eh, buat bong wajib eh. Elah lakau dah tu. Ha, ni ku lepas dah mengaji dah. Lepas kok mana? Pak Allah tak ingat. Ingat mulai tu. Ah, dia yang menghalalkan segala yang harah-harah. Tak boleh tu. Ah, tu daripada apa? Yang menghalal. Orang menghalalkan segala yang harah-harah. Dan menghalalkan yang halah-halah. Tak boleh juga tu. Maka, orang menghalalkan menahalah, kupung. Orang yang menghalalkan menahalah, kupung. Eh, man halal haraman kafarah. Wa man haram halalan kafarah juga. Sebab tu Abu Dorayak buat muka kalau tengok lah terosak. Tengok lah Facebook. Ada tertulis kafe ni hara. Kafe nak jangan. Mereka nak share ni tak kena. Mereka nak share nak tok nak nenek pun tak boleh.
Ingat oleh tu. Ain tak leh nampak babi duk cokong seekor ceh lalu dah kuat we. Padahal berita ni meroyak ya. Tak leh kita mai berita awak hukum tak leh. Berita ada mai berita awak hukum. Tak tengok berita. Ah sini tam duit mu nak kap. Ha ada apa dah ya. Oh wak babi ni. Oh itu. Ceh lalu kita apa? Ngaceh ngatuk ngapa dah cukup situ. Tak leh yang ni. Deh nak keluar kata punya harai tak harai tu. Majlis dah. Deh, pihak Tok Qadi, Tok Hakim Mufti dan mereka buat lubik apa? Kita pergi cek main tak haram, mungkin main dah ni. Benda ni makan tak leh ni, pergi cek pula ni, tak leh. Haa, kena ingat molek tu weh. Silap banyak tu ke kita. Banyak ke tu. Ada-ada kita akik kafan. Kafan tak ada hakim apa ni? Orang duk cek penuh oleh, tak ada internet lah Facebook kata hak masuk babi. Haa, Pak Ijah dah pun. Deh, make Facebook lah hukum. Oh, dia mufti akor ni, ni akor ni, ni, ni. Tak ada kira akor tak akor eh. Mungkin aku tengok mufti, Tok Qadi majlis. Dia kata aku mana? Harai kata harai. Dia tak ada buat subik surat. Tak ada apa lah. Ha? Deh. Haa, tu. Dia tak angkai. Haa, mengoyak tak makai. Tak apa. Dia mengoyak kata harai. Belok kata angkai belana. Tapi dia tak kata harai. Deh, oi, aku taklah makan belok dah. Kau ngak ular. Oh, kemai. Ha, ni kan nemu kemai. Dia benda boleh makan, makan. Ha, gitu kan. Nah, tapi ya kita sebut kata babi tu kat Allah. Eh, takut. Kenapa gambar pun takut dah. Ambil berita buat hukum je ni. Banyak tu kan kita nak tengok. Dia mahu hantar live mari. Dia mahu hantar Facebook masuk je, cek dah. Hantar live kelung je, hakar ke dia mahu ulok. Tak boleh. Benda harai lah. Ni bukan kita mengesah. Ni, kena ada surat cuklah. Surat Tok Qadi, surat mufti mai kata benar ni 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 ni. Ni. Tak boleh makan haram. Ha, tu baru tak apa. Ni, lepas tu turun dah fiqh kita nak ngaji dah ni ke. Kalau bosan ni mengaji dah buat fiqh tu, ayat siap dah. Kena wi cerak, wi tahqiq baru boleh hukum kata haram. Dari Nabi pun. Ni, tu Zubdah Sumasai yang pergi Syria tu. Pergi di Syam. Masyhur latah kata susu masai tu dibuat ke lemak babi. Bagi siapa? Orang atik pergi ke Nabi. Nabi ambil makan tak ada tanya ke ibu. Padahal benda tu atas. Cerak dah. Yang benda tu masyhur. Kata benda ni buat dengan babi. Buat lemak babi. Di Syam orang atik Rasulullah. Rasulullah atik tak ada kata apa. Ha tu reti situnya nak hukum kata haram ni hukum kata tak boleh kena wi tahqiq wi cerak tengok dengan mata baru tak boleh. Ha tu dia lah. Ha habis. Yang ketiganya perbuatan wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fa'alna ma'alamtana wa'alimna ma'alfa'una Rabbana atina fid dunya hasanah la ta'asin waqina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil azza amma yasifun wa salamu ala mursalin alhamdulillah. Ah kakak ni ada orang tanya ada satu soalan lagi. Ibu saya dia jatuh sakit teruk. Biasa dia tu tak pernah tinggal semaya. Dia nak semaya tapi dia tak boleh nak semaya. Dengan perbuatan nak ambil air semaya pun tak kuasa. Hukum baca hukum macam mana? Bapa tolong nasihat sikit. Ha. Jadi bahagian semayang ni kalau tak boleh semayang diri, semayang duduk. Kalau tak boleh semayang duduk, semayang menyenggai. Tidur menyenggai. Iaitu tidur berbaring ke kanan. Tak kuat ke kanan kiri. Tak boleh semayang baring, semayang tidur meletang. Tak boleh semayang meletang. Ialah semayang dengan kepala. Masa yang melatang semayang dengan kepala. Kemudian tak boleh gerakkan kepala semayang dengan kelopak mata. Tak boleh semayang kelopak mata, hati masih ingat lagi semayang dengan hati. Tak apa tu tubah dia semayang. Maka bagi yang masalah ni ni, nah,
dia nak semayang dengan perbuatan nak ambil air semayang pun tak kuasa. Nah, kalau dia nak ambil tak boleh, boleh tak orang tolong jiruh weh? Boleh tak orang tolong jiruh bagi kat dia? Tolong jirus. Jadi kat dia boleh ke tak boleh? Nah, kalau dia tak boleh ambil air semayang, boleh tak dia tayamum? Nah, dia tayamum, ambil tayamum pula. Tayamum ni gunakan pasir, gunakan tanah debu. Guna buat tayamum. Dan kalau pas semayang tak boleh, tayamum pun tak boleh, maka semayang gitulah, semayang bela waktu. Semayang bela ke waktu, masuk waktu, maka semayang. Maka apabila lah sial ke penyakit dia tu, maka wajib dia qada dengan segera. Kalau tak sial penyakit dia tu, nah, sakit dia tak sial. Karena dia nak ambil asmayang pun tak sempat, nak tayamum pun tak boleh, sebagainya. Nah. Karena syarat nak semayang, kena boleh ambil asmayang. Tak boleh ambil asmayang, ambil tayamum, tak boleh tayamum, adalah bagai-bagai. Nak tayamum tak boleh, dia najis tubuh dia ke, macam-macam hal. Maka ini ya semayang, perhirakan waktu. Tayam perhirakan waktu, masuk waktu dia semayang. Masuk waktu dia semayang, hal keadaan dia mampu. Mampu macam mana, semayang macam itulah. Tu, semayang lah. Lepas tu apabila lah dia selesai, dia hingga sakit dia, hilang sakit kesakitan dia tu, maka wajib qada dengan segera. Dah, wajib qada dengan segera. Tak boleh dah nak buat berlambat-lambatan. Kalau dia pergi mati atau meninggal yang gitu, maka tak wajib bayar fidyah. Nah, tu semayang. Ini reti bahasa semayang ni wajib dah kita sampai mati. Kalau akal kita tu masih hidup, akal kita tu masih boleh guna, masih teringat. Kalaulah akal kita tu tak dapat ingat, apa macam orang gila, tak ada apalah. Tapi kalau akal kita tu boleh lagi, tak ada hal, boleh semayang. Tak ada apa rasa nak tinggal, tak boleh. Nah, semayang kodar dia mampu. Nah, kalau tak boleh ambil semayang sendiri, tolong orang tu jiruh lagi. Kalau tak boleh ambil semayang lagi, ialah dia tayamum. Belajar tayamum tu. Nah, ini bagi mereka yang nak semayang. Dia nak buat perbuatan dengan biasa tak boleh. Jadi, apabila tak boleh semayang masa berdiri, kena semayang duduk. Tak boleh duduk, berbaring. Tak boleh berbaring, tidur meletang. Semayang dengan kepala. Isyarat dengan kepala, akak kepala tinggi sikit pada tubuh. Tak boleh dengan kepala, semayang dengan mata. Tak boleh dengan mata, semayang dengan hati. Itu habis. Tak ada dengan hati, tai dah lah. Habis lah. Itu masalah dia. Tu sampai belajar ilmu semayang ni, kena belajar kau masa gagah. Yang belajar kau masa sakit. Kita pergi ziarah dengan sakit, jangan tekan susah semayang. Tak kena. Kadang-kadang dengan sebab kesakitan dia, dia sanggup kupur pada semayang. Nah, tak boleh tu. Bagi tegah orang dalam semayang ni, ingat baik. Kita pergi ziarah sakit, dalam belajar. Hey, semayang tak? Sakit ni? Tak. Mengakor tak semayang? Dia duduk sakit dah. Kita tak boleh buat lah tu, tak boleh. Mengakor ke mengakor. Nak semayang tak boleh. Jadi, dosa dia sahabat kita. Kita pun kasi sekali. Nak rakyat ke tak boleh, nak tanya. Jangan tanya buku semayang. Kita pergi zerah ke. Dia sakit, jangan tanya buku semayang. Tanya sihat tak. InsyaAllah doakanlah pada Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala sembuhkan penyakit. Kita jangan tanya semayang. Hak tanya semayang tu. Keluarga dia tu. Nah, kita tak nak gaduh. Wah, dah kadang kita pergi buat tanya tu ini, dengan sahabat kita tanya, jadi kupur dia. Hah, tak asal. Kupur pak kita ngerosa. Ni. Tu. Nak ingat molek tu. Royak orang okay, kena royak cara kena. Royak tak kena, siap. Nak dawah ke pakai ketan, oh, dia berhenti. Tak boleh kita tambah lah yang kedua. Pasal kita royak tak kena. Dia pun, buat meluak pula harai dah kebongku. Tak kira apa lah ni. Hai. Ni. Tak lama, pengebong kita tu tebal dia habis tengok. Pasal kita rakyat tak kena. Pah, dia duduk kebong. Hei. Kebong lah. Tengok dia lah tu, patah atas hal tu. Tu. Pah, nak makan lah, mana? Eh, buat yang berjuruh lah. Kau orang yang tahu ni, aku tahu berjuruh buat yang. Kalau orang berjuruh dengan dia lah. Kalau orang tak berjuruh dengan dia, siap dia tebal habis. Tu dia. Lepas tu kita nak kata dia kapal, tak boleh lagi tu.
Eh, gini. Ah, kapa yang kau muka orang kata tak leh yang ni. Hai, dia lah ni dia makan ketam sikit lagi jadi orang baik dan ham. Kita tak jadi orang baik pasal lah ni sikit lagi. Nak balik ke mana tak tahu juga tu. Nah, sampai orang Arab panggil, panggil hati, kalbun. Kalbun ni hati balik. Hari ni nak mengaji, isap nak mengaji boleh hati. Tak ada ke apa? Ni, hati duk mengaji molek-molek. Tiba-tiba macam cung ni perak ni dengan hati-hati. Ni, habis jangan main. Haa, tu. Habis jaga molek hati. Habis orang Arab panggil kalbun. Ma summiyal kalbu illa takallubihi. Tak namakan hati, malaikat kerana berbalik-balik. Hmm, itu dia. Habis, wallahualam.